Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratinabil Musthofa Sayyidina Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. ولري هي وذبي وذريته وزوجي ودريته وللبيتين السمين الله كريم بدرجات في الجنه ويوي علينا من بركته منوري هم ولمهم وسري هم وانا والدنيا ولا الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sumbai laudurati kanjeng Nabi Adam alaih salam wa sayyidatina syiti awal alaih salam kanjeng Nabi Adir alaih salam wa malika Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jura'il wa alaih salam Sini Bubakar, Sini Umar, Sini Usman, Sini wa Sima Mali wa Sima Mbadawi wa Sini Kanjeng Abdul Qadir Azjalani wa Sini Magung Sukma Sajid Ningrat wa Sakti wa Sini Ruga Jagat Sumbai laudurati wa yud haji Abdul Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasayyatuanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yaumiddin ya kana budu wa ya kana astaini nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin alhamdulillahi rabbil alamin nah ini mitra saya mengamera ini sudah tadi sudah mendoakan ini untuk CR, untuk CR ke mitra semua jadi jangan lupakan jasa-jasa orang tua kita Jangan lupakan jasa-jasa aki buyut kita Dari ibu, dari bapak Sebab kalau nggak ada beliau-beliau ini Kita nggak bakalan lahir Jadi kita diwajibkan berjarah Diwajibkan berdoa Jarahlah Sebelum jarah yang jauh Jarah dulu kepada leluhur leluhur kita dari ibu dari bapak kita eyang kita uyut kita bubuyut kita itu nah itu lebih bagus lebih berkah jadi adapun jarak ke yang lain sesudah jarak ke keluarga kita itu lebih berkah lagi ini untuk edukasi sajalah gitu untuk edukasi saja. Ini aki buyut mitra, aki buyut dari bapak ini saya berjarah nih. Salam rahayu, salam silaturahmi, sehat selalu semuanya, barokah. Semoga akhir hayat kita senantiasa husnil khotimah. Husnil khotimah, kematian nggak ada yang tahu datangnya kapan. Kalau kita istilahnya suka berjarah juga pasti Allah panjangkan umur kita sebab jarah itu merupakan sunnah Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berjarah dengan biaya yang besar ke kanjeng Rasulullah, ya jarah dulu ke yang dekat sajalah, yang tidak pakai biaya gitu kan ya. Salam Rahayu, Salam Silaturahmi.